apa itu rawatan akar? Jom tengok video ni. Rawatan akar adalah prosedur yang doktor akan buat untuk kes yang gigi berlubang, terlampau besar dan sampai ke saraf dan tidak boleh tampal secara biasa. Rawatan akar adalah prosedur yang doktor akan lakukan untuk bersihkan bahagian tengah gigi. Selalunya bahagian akar yang telah ada infeksi ataupun jangkitan kuman. Doktor akan bersihkan bahagian ini dan setelah bersih sepenuhnya, doktor akan tampal bahagian akar tersebut. Selalunya, pesakit yang perlu menjalani rawatan akar adalah pesakit yang ada simptom-simptom seperti ini. Yang pertama, sakit gigi, berdenyut, terlampau kuat dan mengganggu tidur. Yang kedua adalah pesakit yang ada bengkak di bahagian gusi. Selalunya bila ada sakit gigi dan ada infeksi yang teruk, akan mula naik bengkak dekat bahagian gusi tersebut. Simptom yang ketiga adalah sakit itu berterusan untuk beberapa hari. Jikalau tak ada apa-apa yang dibuat untuk atasi sakit ini, selalunya sakit ini akan just berterusan sahaja. Kebaikan buat rawatan akar ini adalah anda dapat simpan gigi tersebut. Kalau anda cabut, dah tak ada gigi dekat situ. Tapi kalau anda nak selamatkan gigi itu, rawatan akar adalah option yang terbaik sebab gigi masih ada. Selepas dah buat rawatan akar, selalunya doktor akan nasihatkan untuk buat rawatan crown supaya gigi lebih kukuh dan akan bertahan dengan lebih lama. Rawatan akar ni selalunya akan bertahan agak lama, mungkin dalam 10 ke 20 tahun bergantung kepada penjagaan gigi tersebut. Jikalau tak jaga dengan baik ataupun tidak buat crowning, ada kemungkinan gigi itu boleh retak ataupun pecah kalau makan benda yang keras. Kalau dah retak dengan teruk ataupun dah pecah, mungkin gigi itu tidak boleh diselamatkan lagi dan baru perlu dicabut. Rawatan akar ni sakit ke? Sebab ramai yang takut nak buat rawatan akar sebab bunyinya agak ngeri. Tapi semasa doktor buat rawatan akar ni, selalunya doktor akan bagi views. Bermakna anda akan kebas dan tak rasa apa-apa. Jadi tidaklah sakit, jangan risau. Jika anda ada simptom-simptom yang saya telah cerita tadi, jom cepat-cepatlah datang ke klinik gigi. Anda boleh datang ke klinik gigi Stella Dental dan boleh book appointment dengan kami. Jumpa lagi. Anda suka video seperti ini dan nak saya buat lagi? Boleh komen dan bagi tahu nak topik apa. Komen ya.